Tebing Banyunibo berada di wilayah Prambanan, Sleman. Tempat wisata ini berasal dari tebing kapur hasil bekas galian, seperti tebing breksi. Ini diubah menjadi taman batu dan pusat kuliner perbukitan Prambanan. Teman-teman dapat menuju ke tebing Banyunibo ini dengan menggunakan jeep yang disewakan di sekitar tebing Breksi. Kalian akan diantar menuju tebing Banyunibo dengan driver jeepnya tentunya. Kalian dapat menikmati pemandangan di sekitar tebing itu. Di jalanan menuju tebing itu begitu indah dan masih alami. Udaranya masih segar dan banyak pepohonan di sekitarnya. Udaranya sangat sejuk dan kita harus memakai safety agar aman karena jalannya ada beberapa jalan yang agak tidak rata. Tebing kapur hasil bekas galian seperti tebing breksi ini diubah menjadi taman batu dan pusat kuliner perbukitan Prambanan. Keberadaannya dikenal sebagai wisata pelengkap saat mengikuti jeep off-road tebing breksi dan favorit tempat beristirahat. Pesepeda pada akhir pekan juga banyak di sini. Objek wisata ini dikelola oleh masyarakat desa setempat. Tebing Banyunibo beralamat di Dusun Marangan, Desa Pokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih di kawasan yang ramai untuk dikunjungi wisatawan karena berdekatan dengan jalur masuk ke Komplek Ratu Boko dan jalur menuju Tebing Breksi dan Candi Ijo. Sebentar lagi akan ramai karena level PPKM di Yogyakarta sudah turun ke level 2. Sebagian besar tempat-tempat rekreasi dan wisata sudah dibuka secara umum dengan segala perlengkapan untuk keamanan, mulai dari penerapan scan barcode, sudah vaksin, dan yang lain-lain. Tebing Banyunibo mungkin sedikit asing bagi pemirsa dan penikmat wisata karena kalah pamor dengan keberadaan tebing breksi yang berdekatan dengan Candi Ijo. Apalagi sekarang adanya kawasan wisata obelik yang menyuguhkan keindahan alam dan kuliner. Jadi satu memberikan paket yang semakin menarik perhatian kaum pelancong. Apalagi sekarang banyak muncul dadakan para penggiat Instagram dengan spot foto yang cantik. Tebing Banyunibo terbantu dengan dipromosikan secara langsung, secara gratis oleh teman-teman Instagram Mania dan kreator YouTube. Demikian review saya tentang Tebing Banyunibo di Yogyakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Catch 'em all.